kabar kalian? Hari ini aku mau panen apel, apel yang warna hijau karena apelnya udah semua rontok, jatuh ke tanah, jadinya aku mau ambil. Kalau nggak diambil, jatuh semua ke tanah, berserakan gitu. Nah, karena sudah mulai mau musim gugur, jadi apel-apelnya harus dipanen. Yuk ikutin aku, bakalan aku mau bakalan naik tangga. Jadi semoga dapat banyak ya. Kalian bisa lihat aku sekarang udah manjat, udah naik ke pohon dengan apel-apel yang cantik gitu kan. Ya nih mangkoknya sebelah situ. Terus aku bikin deh. Sebelah sini. Banyak. Nah, yang ini gede banget. Ini loh. Nah, nih. Mereka pada jatuh-jatuh sendiri. Lihat sama ini. Sampai kayunya. Sampai kayunya juga ikut. Kayunya juga ikut-ikut. Jatuh. Yang paling gede jatuh. Sini masih banyak banget nih, nggak bisa ngambil. Terlalu banyak soalnya. Seperti kalian lihat kan, apelnya banyak banget. Sampai sebelah situ lagi. Pokoknya buahnya banyak banget. Jatuh. Ini petikin dah semua. Dapat dua langsung. Langsung dapat dua. Ya ampun, ini banyak banget buahnya. Ini sebelah sini. Ini ada yang busuk satu. Ini lumayan. Taruh di sini. Ya, sebelah sini. Pada rontok semua. Nih. Buahnya banyak banget nih. Satu pohon di sebelah situ juga. Sampai banyak. Nah, aku udah dapat segini. Banyak banget nih, masih banyak banget padahal buahnya nih. Sebanyakan buah. Nih, aku mau cobakin rasanya kayak gimana sambil petik gitu kan. Apelnya renyah banget. Manis lagi. Iya dong, banyak banget. Hamil duduk di tangga gitu lah. Pegangin ini. Di pohon. Mau duduk gitu. Pokoknya aku jatuh entah. Asik gitu. Dirujak enak kali ya. Ini. Saking banyaknya.
berat. Istirahat dulu, makan sebelum lanjut panen, mengisi tenaga ekstra biar lebih kuat panennya. Ayo lanjut panen lagi. Lanjut terus. Cari yang lebih gede-gede gitu. Ini apel hijau tapi dia manis banget. Renyah gitu. Ini dia agak merah. Banyak banget. Banyak banget. Aku mau ngambil tempat lagi satu ya, karena kebanyakan. Nah, lanjut sekarang udah bawa mangkok lagi satu yang tadi udah penuh. Sekarang mau ambil lagi biar tambah banyak dapetnya. Nah, kita ambil yang gede-gede. Dapat dua langsung sekalian. Oh, ini agak merah sedikit loh. Ini nggak tahu, ini busuk, ada ulatnya, kita buang aja. Banyaknya nih, yang ini dimakanin sama burung, saking manisnya. Burung-burung juga pada senang. Terus kalian dapat. Kedua, yang ini besar sekali, satu. Dia menyendiri, kalian bisa lihat nggak itu dia sendirian gitu. Mantap ini. Ini mah gede. Udah banyak banget. Udah banyak banget dapatnya. Nggak habis-habis lagi. Ini juga gede. Lihat dong ini. Udah terlalu banyak. Jatuh. Udah dapat banyak. Mana lagi nih? Sembunyi yang sembunyi-sembunyi. Pengen cari yang gede-gede aja. Sebelah sini ada. Banyak di sebelah situ, masih banyak, pokoknya masih buahnya masih banyak banget. Besok aja lagi panennya. Itu yang di mangkok yang baru kita ambil, terus yang itu sisanya berserakan semua. Banyak banget dapetnya. Nah, udah, ini udah dapat dua. Udah dapat dua mangkok besar-besar lagi. Banyak banget ini. Ini pakai bisa bikin apple pie. Nah, panen-panennya udah selesai. Ini udah dapat banyak banget, dua mangkok. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah.